가서 네 귀를 똑똑. 아! Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang baru saja membeli mobil bekas untuk bisa diperjualbelikan di suatu tempat, membawa kunci dan surat-suratan untuk bisa membawa mobil bekas tersebut. Walaupun bekas, dia mempunyai seorang montir yang akan menyulap menjadi mobil yang sangat edan. Singkat waktu, wanita tersebut telah membawa mobil yang telah dibelinya ke bengkel rahasia, disambut oleh para penjaga untuk bisa diperbaiki dan disulap menjadi mobil hebat. Kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Chang Eun-ha, seorang gadis Korea yang cantik jelita. Dia adalah seorang driver yang sekarang akan menemui bosnya bernama Bos Pekang. Kemudian Pekang langsung menyuruhnya untuk datang ke kantor untuk bisa mendapatkan pekerjaan gelap di waktu malam, karena ada klien yang sekarang membutuhkan driver mengirim ke suatu tempat. 저녁에 특성 하나만 하자. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Klien pun langsung datang ke suatu tempat sesuai dengan perjanjian. Ia pun langsung melongo, ternyata drivernya adalah seorang wanita, enggan untuk masuk karena tidak meyakinkan untuk kabur dari kota ini. Karena tidak ada waktu lagi, klien itu langsung memasuki mobil. Namun, dia pun langsung tercengang karena walaupun wanita, ternyata dia adalah driver edan. Walaupun pertama kali diremehkan, laki-laki tersebut langsung dikocok di dalam mobil sampai mabok berat. Karena di belakang sana ternyata ada sekelompok orang yang sedang mengejar untuk bisa mendapatkan sesuatu. Karena ini adalah tugas untuk mengirim klien, akhirnya Chang Eun langsung melakukan aksi brutal dan ngabret di jalanan. Thank you.
Sungguh aksi yang sangat brutal. Akhirnya klien telah diantarkan ke suatu tempat sesuai dengan permintaannya. Cheng Eun langsung mendapatkan uang yang sangat banyak sesuai dengan perjanjian. Bukan hanya itu, dia mendapatkan tip dari klien. Akhirnya Cheng Eun mendapatkan uang jajan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Misi pun selesai. Uri Chang Gwajang. 5-5로 해요 내일부터. 마음이 그렇다는 건 그 5-5라는 거는 그건 Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan satu keluarga tanpa istri. Seorang anak yang sedang bermain, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah kabar berita dari TV. Sang ayah yang sedang sibuk mendapatkan sesuatu dari dalam atap rumah, dia yang bernama Kim Do-sik. Ia adalah seorang judi online yang mendapatkan sebuah kunci brankas. Dia akan kabur dari tempat ini karena telah membawa uang senilai 100 juta won. Ini adalah harga yang sangat mengerikan. Ia pun langsung mencari cara. Singkat waktu, Do-sik langsung datang sebuah tempat untuk bisa mendapatkan paspor palsu karena dia akan pergi dari negara ini. Namun dia belum tahu bagaimana caranya melarikan diri untuk bisa keluar dari negara dan menuju bandara. Seseorang langsung memberikan informasi untuk jasa pengiriman, namun harganya mahal. Wanjam gangchu. Habi chan. Oke. Jual kudokagi. Come on. Ya. Di sisi lain, tempat markasnya para mafia. Tiba-tiba saja seorang polisi langsung datang. Dia adalah polisi korup yang telah bekerja sama dengan para mafia. Dia yang bernama Ketua Cho mengatakan bahwa salah satu anggotanya yang bernama Do-sik telah korupsi, membawa uang senilai 100 juta won dan bersama kunci keamanannya. Bahkan salah satu dari mereka tidak mengetahui hal yang telah terjadi. Ketua Cho langsung akan menghukum seseorang yang menjadi manajer mereka. Walaupun seperti ini, maka harga harus dibayar. Solo saya joki keisei nuraku. Ishi. Sani. Kumaman usang jusipyo. Ya. Singkat waktu, keesokan harinya terlihat seseorang wanita yang sedang bocan alias bobo cantik. Dia baru saja bangun tidur karena dibangunkan oleh Si Myung. Karena hari ini adalah hari kerja, dia pun harus segera bergegas. Ya, dialah yang bernama Chang Eun, seorang wanita yang masih single dan pemberani. Bahkan dia adalah seorang mandiri. Pagi-pagi yang sangat buta, dia pun terus berjalan untuk mencari nafkah, membuat uang yang banyak. 안녕하세요. 오늘도 잘 될 거예요. 어깨. Singkat waktu tiba di bengkel, Chang Eun langsung mengecek semua mobil yang baru saja masuk dan keluar karena mobil ini akan diperbaiki. Seorang montir bernama Asif langsung mengatakan kepada Chang Eun bahwa mobil yang telah dimodifikasinya telah siap untuk beroperasi. Tiba-tiba saja si bos langsung memberikan tugas, namun Chang Eun ingin mendapatkan upah 50% per 50% sehingga bayarannya setimpal. Ya, 갑자기 그렇게 헐. 그러시던가요, 장 대표님? Singkat waktu, kembali lagi kepada Do-sik bersama anaknya. Dia yang baru saja makan serimi. Tiba-tiba saja ada sekelompok orang datang di halaman rumahnya. Ternyata itu adalah Ketua Cho yang ingin menagih uang 100 juta won. Kagetnya bukan main. Ternyata Ketua Cho membawa para konco-konconya untuk menangkap Do-sik dan membawa kode keamanan tersebut. Mempertahankan uang 100 juta won memperingatkan kepada anaknya untuk keluar dari tempat ini dan membawa kode keamanan tersebut membuka brankas, di mana Chang Eun sudah tiba di suatu tempat untuk menunggu kedatangan mereka berdua. Namun karena situasi mendesak, akhirnya si bocil langsung dikaburkan lewat jendela untuk diselamatkan. Sungguh tanpa diduga,
Ketua Cho tidak segan-segan langsung menghajar kepala si Dosik sampai genjur. Di mana Ketua Cho terus saja bertanya, di manakah kode keamanan tersebut untuk membuka berangkas? Namun Dosik tidak pernah mengatakannya bahwa dia tidak pernah mengambil kode keamanan tersebut. Bahkan dia mengatakan dan menantang Ketua Cho untuk tidak main-main dengan dirinya karena kode keamanan tersebut sudah disembunyikan di suatu tempat. Jika ingin mengambilnya, dia harus melangkahi dulu mayatnya. Di sisi lain, Chang Eun telah melihat bahwa seorang anak kecil yang ternyata itu adalah bukan kliennya. Singkat cerita, akhirnya Chang Eun telah membawa si bocil. Tengah-tengah perjalanan mengatakan bahwa kliennya adalah seorang ayahnya yang sekarang ingin menyelamatkan diri. Namun di depan mata si bocil, sang ayah telah mati. Chang Eun tidak mau berbuat kesalahan. Dia pun tidak memperdulikan si bocil untuk pergi dari tempat ini karena melihat situasinya sangatlah menegangkan. Tetapi si bocil terus saja meminta kepada Chang Eun untuk bisa diselamatkan. Bahkan dia mengatakan mempunyai uang satu tas senilai 30 juta won. Dan ini cukup untuk membayar Chang Eun dan menyelamatkan si bocil. Kemudian Chang Eun langsung merubah situasi. Karena si bocil membawa uang yang sangat banyak dan ini cukup untuk membayar agensi. Kemudian si bos langsung mengatakan kepada Chang Eun untuk bisa membawa si bocil ke suatu tempat dan dia akan dibawa oleh orang lain dan uangnya harus dibawa oleh Chang Eun. Singkat waktu akhirnya Chang Eun langsung bertemu dengan seseorang untuk menyalahkan si bocil. Seona, ilu wa, ayah시랑 가자. 계시죠? 양반 본지가 참. Kemudian kesepakatan pun telah dimulai. Si bocil telah diserahkan oleh orang yang tidak dikenal dengan alasan untuk dibawa ke suatu tempat. Tetapi itu adalah seorang penculik. Namun si bos mengatakan kepada Chang Eun, kita tidak boleh berurusan dengan hal yang lain untuk bisa menjaga bisnis kita. Dengan begitu si bos langsung meminta kepada Chang Eun untuk menghitung semua uang yang ada di tas. Tiba-tiba saja uang tersebut langsung berceceran. Ketika sedang menghitung uang, Chang Eun seorang wanita yang punya perasaan, dia pun kepikiran terhadap si bocil dan berubah pikiran untuk menyelamatkannya. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Ketua Cho bersama reng-rengan para polisi korup. Mereka sedang melakukan rapat paripurna terhadap penangkapan Chang Eun dan si bocil karena dia adalah target selanjutnya yang telah membawa kunci keamanan kode berangkas, di mana mereka pun langsung bergegas untuk bisa melakukan operasi penyusuran. Singkat waktu, akhirnya Chang Eun bersama si bocil datang ke hotel Remang-Remang untuk bisa menyembunyikan si bocil dari pengejaran. Check-in beberapa kamar untuk bisa melakukan pengecoh terhadap seseorang jika ada yang datang ke tempat ini. Chang Eun melihat si bocil yang sekarang sudah tidak berdaya karena sekarang dia tidak mempunyai siapapun. Ayah yang satu-satunya keluarga sekarang sudah tiada. Singkat cerita lama mereka berdua langsung ngobrol. Tiba-tiba saja di bawah ada sekelompok orang yang telah menanyakan satu wanita dan satu si bocil. Ternyata itu adalah anggotanya dari Ketua Cho. Si bocil yang sedang mewek akhirnya langsung digerebek oleh polisi. Memang bocil bocah kecil, dia tidak tahu situasi, malah menangis di tengah-tengah ketegangan. Seluruh para polisi korup yang telah dibayar untuk menangkap Chang Eun dan si bocil. Tiba-tiba saja Ketua Cho melihat ada sesuatu yang telah mencurigakan. Salah satu layanan kamar, dia malah menjauh ketika
Tuan Cho sedang melihat dirinya. Nan memang tanpa diduga ketika dia memasuki lift, tiba-tiba saja Tuan Cho langsung datang ke tempat tersebut. Ternyata Chang Eun yang sekarang sedang menyamar. Penyamaran tersebut telah diketahui oleh Ketua Cho. Akhirnya dia pun terus saja mengancam untuk mendapatkan kunci keamanan. Apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba untung saja Chang Eun adalah bukan wanita sembarangan. Dia pun langsung menurunkan senjata kepada Ketua Cho dan bisa melarikan diri dari tempat ini, membawa mobil merah untuk bisa datang ke suatu tempat. Ternyata yang mereka cari adalah kunci keamanan berangkas mafia, dan ini membuat situasi menjadi sangat berbahaya. Dia pun langsung mendapatkan sebuah rencana. Chang Eun langsung membawa si bocil untuk membobol mobil yang lain. Keahlian yang tidak dimiliki orang-orang lain, Chang Eun dengan mudahnya membawa mobil orang. Singkat waktu, kembali lagi kepada kantor polisi, di mana salah satu detektif telah diturunkan oleh komandan. Dialah yang bernama Han Myung. Karena kejadian di jalan sangatlah meresahkan, akhirnya Han Myung langsung bertanya kepada Ketua Cho terhadap apa yang telah terjadi kepada si Dosik bersama orang yang telah dibawa kaburnya menjadi sebagai kasus penculikan. Akhirnya kasus telah dianggap. Kita mana cabutnya? Kemudian di tengah-tengah perjalanan si bocil malah ngerewel. Dia ingin datang ke ibunya karena pesan ayahnya bahwa ibunya masih ada. Sesuai dengan informasi yang ada di kontak telepon, akhirnya Chang Eun langsung membawa si bocil ke suatu tempat untuk bertemu dengan ibu tercinta. Namun sampai sekarang ibunya belum diketahui yang mana aslinya. Di sisi lain, seluruh para kepolisian telah mengetahui dari CCTV bahwa Chang Eun berada di suatu tempat. Akhirnya langsung disergap. 500 meter 범위까지 좁혀 드릴 수 있거든. 기다리고 가니까 그 전에 끝내. Tiba di suatu tempat, Chang Eun langsung menyuruh kepada si bocil untuk diam di mobil. Jangan sampai membuka pintu oleh siapapun yang ingin membukanya, karena Chang Eun akan bertemu dengan ibunya sesuai informasi yang ada di telepon. Kemudian Chang Eun pun langsung datang ke sebuah diskotik, di mana ternyata yang diduga itu adalah ibunya adalah seorang pelacur. Tiba-tiba saja tanpa sadar, di mana para pemburu langsung mengetahui Chang Eun dan si bocil ada di tempat ini. Mereka pun akan melakukan pemburuan. Singkat cerita, Chang Eun langsung bertanya kepada seorang wanita. Ternyata dia tidak mengaku dan tidak mau si bocil menjadi anaknya. 정말 아니에요? 되게 끈질기다. 궁금해하지 마요. Kemudian, karena keputusan ibunya si bocil dia tidak mau menerima, dia pun langsung kembali lagi untuk memastikan si bocil ada di mobil. Tiba-tiba saja dia sudah keluar. Dengan seketika si bocil langsung memeluknya dari belakang. Dia sangat ketakutan dan mengikutinya dari belakang. Dengan begitu, si bocil langsung bertanya apa yang telah terjadi ketika ngobrol dengan ibunya. Walaupun sangat berat hati, dia pun ingin memastikan dengan sendiri dan akan menemui ibunya. Karena si bocil yang sekarang sudah frustasi tidak mempunyai siapapun, akhirnya memutuskan untuk mencarinya sendiri. Ini aku kabur. Kaso, di kiri. Pertarungan yang sangat mengerikan. Untung saja Chang Eun berhasil lolos dari para pengejaran pemburu.
Namun sekarang kondisinya sudah kritis, darah sudah ada di kepalanya. Dia pun sudah mulai lungleng karena hampir kehabisan darah. Akhirnya Chang En langsung pingsan. Si bocil langsung lari ke jalan sambil mewek. Dia pun meminta bantuan kepada semua orang pengendara di jalan. Sampai akhirnya si bocil telah diterima oleh seseorang wanita dan menawarkan uang yang sangat banyak jika menolong mereka berdua. 돈 있는 거 맞지? Singkat cerita, keesokan harinya Chang En yang sekarang baru saja siuman karena ditolong oleh seseorang. Ternyata si bocil pun ada di dalam mobil. Dia pun masih saja berada di dekat Chang En. Namun mobil ini tidak ada pengendaranya. Ternyata si bocil mengatakan kepada Chang En bahwa mobil ini telah dibeli dengan uang satu tas. Ah, memang dasar bocil. 이딴 똥차를 그 돈을 주고 사냐? 아, 어설퍼, 어설퍼. 너 부산 가봤어? 아니요. Sungguh tanpa diduga, yang penting nyawa selamat. Si bocil malah memberikan uang satu tas untuk satu mobil rongsokan. Walaupun seperti ini, mereka berdua berhasil lolos dari kematian. Akhirnya Chang En langsung membawa si bocil ke markas. Namun tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata ketua Cho bersama konconya langsung datang ke suatu tempat. Mereka telah merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk menyewa seseorang, yaitu kelompok gangster yang paling ditakuti di tempat ini, untuk bisa melakukan pemburuan terhadap Chang En dan si bocil. Dia menginginkan untuk bisa dibunuh ataupun mendapatkan kode keamanan tersebut. Si ucap apa temika ini? Di sisi lain, Han Myung bersama para anggota kepolisiannya, dia sedang melakukan identifikasi TKP terhadap Kim Do-sik yang telah dibunuh di tempat ini. Salah satu anggotanya telah mendapatkan sebuah rekaman. Ternyata pelaku sebenarnya adalah ketua Cho. Semua polisi telah mengetahuinya. Jika salimbomnya. Alasso, kita Busan dulu balik. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya si bocil bersama Chang En telah berada di bengkel untuk bisa diselamatkan dan terus terang bersama si bos, di mana mereka telah melakukan perjanjian untuk bisa mengirimkan si bocil ke luar negeri dengan membuat paspor ala si bos. Akan tetapi di tengah-tengah sedang membuat paspor, dia tidak sadar ada sekelompok gangster dengan bersenjata datang ke tempat ini untuk melakukan pemburuan. Lalu tiba-tiba sungguh mengerikan, si bos langsung genjur dihajar oleh para gangster. Ketua Cho langsung mengatakan kepada si bos untuk bisa mengatakan di manakah Chang En berada. Apalagi yang paling penting adalah si bocil harus bisa ditemukan. Namun sampai saat ini si bos belum bisa mengetahuinya karena speakernya telah diaktifkan. Asif yang ada di bawah bersama si bocil telah mengetahui keadaan. Akhirnya Asif langsung menyembunyikan si bocil untuk bisa melakukan pengamanan, namun interogasi pun semakin brutal. Sampai saat ini, si bos masih setia kepada seluruh para karyawannya, terutama Chang En adalah investasi yang paling berharga. Dia tidak pernah mengatakan dimanapun Chang En berada atau si bocil ada di tempat ini. Malah menantang ketua Cho, jika memang dia adalah polisi jujur, pastinya dia tidak akan pernah melakukan ini. Tiba-tiba saja Asif telah dihajar babak belur karena telah ditemukan oleh anggotanya ketua Cho. Sehingga mereka pun terus saja melakukan interogasi. Ketika ketua Cho akan membunuh Asif, tiba-tiba saja si bos langsung angkat bicara. Apa yang telah diinginkan oleh ketua Cho ada di brankas rahasianya, yaitu di balik lemari. Ketika diperiksa, ternyata ada sebuah brankas. Dia pun langsung mengizinkan untuk membuka. Lalu tiba-tiba ya, sayang sekali perlawanan si bos telah membuat dia mati. Akhirnya ketua Cho telah mendapatkan kode keamanan tersebut.
Namun si bocil tetap saja harus ditemukan. Tanpa sadar, di mana Han Myung telah berada di perjalanan menuju ke suatu tempat untuk bisa mengamankan. Kemudian sesuai dengan perintahnya ketua Cho, semua para anggota dikerahkan untuk mencari si bocil di tempat yang memang tersembunyi. Tiba saatnya si bocil telah ditemukan, di mana Chang Eun telah mengetahui semua apa yang telah terjadi. Dia mengintip lewat jendela. Melihat bos kesayangannya telah mati, akhirnya Chang Eun langsung membrutal. Sungguh tanpa diduga, ketua Cho yang sekarang sudah terluka parah malah menabraknya dengan mobil berskala tinggi. Akhirnya Chang Eun bersama si bocil telah mengalami kecelakaan berat. Di mana Chang Eun yang sekarang sudah tidak berdaya, ketua Cho menyandra si bocil. Dia pun mengatakan si bocil akan dibunuh karena dia telah bermain-main dengan dirinya. Di mana Chang Eun terus saja memohon kepada ketua Cho jangan sampai menyakiti si bocil karena dia adalah masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Biarkan si bocil hidup. Akan tetapi ketua Cho tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Chang Eun. Dengan sangat brutal, dia pun langsung membunuh semua orang. Halo Jija. Mengerikan sekali, di mana ketua Cho malah menembak Chang Eun dan menceburkan si bocil dalam lautan yang sangat dalam. Situasi pun semakin genting ketika ketua Cho memborgol kakinya Chang Eun. Dia pun terus saja dibawa ke dasar lautan untuk dibunuh bersama-sama. Ketua Cho terus saja membawa Chang Eun ke dasar lautan. Namun di sisi lain, seluruh para kepolisian telah datang ke TKP. Dia pun telah menyusur melihat ada si bocil sedang mengambang di lautan. Namun mereka tidak tahu bahwa ketua Cho ada di bawah. Apa yang terjadi? Apakah Chang Eun akan mati di tempat ini? Tiba-tiba saja si bocil langsung memberikan kunci keberuntungan. Selang beberapa lama kemudian, bis kota tempat panti asuhan Rumah Bahagia. Si bocil ternyata telah diberikan ke panti asuhan. Sekolah di tempat ini seperti layaknya anak biasa. Dia terus saja aktif dalam bersekolah untuk bisa menggapai cita-citanya. Bermain bersama teman-teman layaknya seperti anak bocil pada umumnya. Mereka pun bercanda ria mengikuti semua pembelajaran. Bahkan kucing kesukaannya Chang Eun telah dirawat oleh si bocil. Setiap hari dikasih makan. Sampai suatu ketika si bocil telah ketinggalan bis sekolah. Dia pun terus saja berjalan menuju sekolah. Tiba-tiba saja ada mobil jeep yang lewat. Dia pun penasaran siapakah yang telah mengendarainya. Sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah Chang Eun. Disinilah film pun berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya tanggapan film ini? Silakan tulis di kolom komentar. Seorang gadis lajang, dia pun memutuskan untuk mandiri hidup di kota besar. Dan dia telah mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai driver profesional. Bahkan dengan keuangan yang sangat mahal.
Namun sayang sekali dia terkait dengan para mafia yang sangat mengerikan. Dan ini membuat sebuah pembelajaran yang sangat mendalam, di mana seorang yang telah mendapatkan sebuah masalah yang pasti ketika kita yakin ada suatu solusi, di sanalah akan ada jalan keluarnya. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Sarang nyong.